Selamat pagi saudara-saudari sekalian yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Selamat datang dalam ibadah kita pada pagi hari ini di Reformed Evangelical Church of Indonesia. Bersyukur karena anugerah Tuhan kita dapat beribadah dalam kondisi yang seperti ini, dan puji Tuhan kondisi di sini juga semakin baik, dan semua hanya karena anugerah dan pimpinan Tuhan jika kita dapat berjalan sejauh ini bersama dengannya. Mari kita datang kepada Tuhan, kepada batu penjuru kita yang menjadi dasar kehidupan kita, yang kokoh, yang menjadi kepala kehidupan kita, di mana setiap kita bertumbuh dalam segala aspek, dalam segala hal ke arah Kristus. Mari kita datang bersama-sama dengannya, menyembahnya. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian Cornerstone. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy thank you.
pagi ini bagi kita yang berbeban berat, bagi kita yang berkesusahan di dalam batin maupun di dalam fisik, kita diundang datang pada Allah, datang pada Tuhan yang berikan kita kuk yang ringan, yang mau belajar kita, yang mau mengajar kita untuk belajar padanya. Allah yang setia dan lemah lembut, marilah kita datang padanya dan menjadi hambanya. Kita mempersiapkan hati kita dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian, Make Me a Servant. Saudara sekalian, kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allahku yang baik, penuh kasih dan rahmat, kami ingin datang kepada-Mu pada hari ini Tuhan, berseru, biarlah di tengah segala sesuatu yang kami alami hari ini Tuhan, tekanan dan kesusahan yang besar dan berat, kami makin dibentuk oleh Tuhan, kami tidak pernah kecewa dan putus asa, namun Tuhan menjadikan kami bagaikan emas yang ditempa oleh Tuhan, bersinar dan bercahaya, menjadi keindahan dan mulia dan agung adanya. Tuhan, ini doa kami pada hari ini, lihatlah setiap keluhan dan air mata kami. Kami datang Tuhan berseru kepada-Mu, biar Tuhan Engkau boleh memberikan kekuatan dan kelegaan kepada setiap kami. Tuhan Allahku yang baik, kami berseru kepada Tuhan, dan biarlah Engkau boleh mendengarkan setiap doa kami pada hari ini. Tuhan, jadikan kami hamba-Mu. Kami ingin setia dan taat. Kami memiliki Kristus Tuhan Yesus yang menjadi contoh dan teladan kepada kami. Belajar taat kepada-Mu ya Bapa-Ku yang di surga. Kami hidup seperti Kristus, menuju kepada Bukit Golgota. Di situ Tuhan, pengorbanan teladan Yesus Kristus menjadi contoh bagi setiap kami. Jadikan kami hamba-Mu ya Tuhan, sehingga dunia boleh melihat setiap kami menjadi terang yang bercahaya di tengah kegelapan. Tuhan, berkati anak-anak Tuhan pada hari ini. Sucikan hati kami, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Roh Allah boleh berkata-kata, memberikan penghiburan, kekuatan, dorongan kepada setiap kami, supaya kami makin setia, bersandar penuh ikut Tuhan adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih kami boleh melewati berbagai macam kesulitan, pergumulan, bulan demi bulan.
Mungkin kami belum melihat cahaya terang di ujung daripada lembah kekelaman yang kami alami. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau gembala kami yang agung adanya. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami berseru kepada Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk sekalian. Shalom. Selamat pagi bagi jemaat-jemaat sekalian yang ada di rumah dan bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Ya, dalam minggu pertama di bulan Juli, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Hari ini saudara sekalian seri khotbah Enroll in Jesus School. Mari kita mendaftar, mari kita masuk ke dalam satu sekolah yang saya percaya kita rindu masuk ke dalamnya. Sekolah pemuritan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah melihat kesimpulan yang diberikan oleh Injil Lukas kepada pribadi Yesus Kristus, pengajaran Yesus Kristus, dan pelayanannya yang berkeliling ke semua kota, desa, dan tempat, mengasihi, menyembuhkan, dan memberitakan Injil dengan motivasi dan hati yang compassion. Misi pekerjaan dan pelayanan daripada gereja Tuhan, menghadapi tantangan kesulitan apapun, tidak membuat kita ciut dan mundur dan hanya memperhatikan diri kita sendiri. Kepada musuh, kepada orang-orang yang tidak menghargai setiap pekerjaan Tuhan, kasih Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah adanya. Compassion, itulah sebabnya dia datang ke dalam dunia ini. Gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan di dalam misi, di dalam dunia ini. Mari kita punya hati seperti Yesus Kristus. Matius 9 menutup hati Yesus yang penuh dengan compassion itu. Lalu kemudian Matius 10 bicara, Yesus kemudian mengumpulkan 12 rasul menjadi muridnya. Dan Matius 10 menjadi khotbah Yesus, persiapan Yesus, pengutusan Yesus, dan menjadi prinsip yang Yesus terapkan di dalam sekolah pemuridan Yesus Kristus. Hari ini kita akan teruskan Matius pasal yang ke-10, kita akan membaca ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Enrolled in Jesus School, sikap hati seorang murid menjadi bagian yang akan kita renungkan tema pada pagi hari ini. Ke-12 murid itu diutus Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga di dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ orang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah dan kota itu, dan kebaslah debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saudara sekalian, saya percaya Anda pasti akan langsung bisa mencium ada hal yang tidak beres jika Anda melihat atau ditawarkan iklan untuk masuk sebuah sekolah dan iklan itu berkata, saudara tinggal bayar saja, saudara duduk di rumah,
bahan akan dikirimkan kepada saudara. Saudara cuma melihat dari video yang diberikan pengajaran. Tidak perlu ada ujian. Tidak ada tugas yang harus saudara beri kerjakan. Saudara tidak perlu datang ke kampus itu. Saudara sekalian, waktu saudara kuliah di tempat itu bisa dipadatkan. Dan kalau saudara pergi ke sekolah yang lain, saudara bisa sekolah 4 tahun. Maka masuk ke sekolah ini, saudaranya sekolah 4 bulan. Dan saudara sudah bisa mendapatkan gelar dengan segala kapasitas gelar seperti apa. Lalu saudara juga bisa mendapatkan gelar doktor dari sekolah itu. Dan hanya sekolah 8 bulan dengan ongkos biaya seperti ini. Saya percaya saudara bisa mencium itu pasti sekolah abal-abal. Sekolah-sekolahan dan sekolah bohong-bohongan. Saudara, saya percaya saudara juga akan cepat bisa mencium ada hal yang tidak beres. Jikalau saudara ditawarkan dengan investasi yang wah, hanya dengan memasukkan modal 10%, maka saudara akan mendapatkan 1000% investasi. Saudara tinggal memasukkan uang dan tanpa perlu kerja apa-apa, biar uang saudara akan bekerja untuk saudara. Maka investasi return yang saudara akan dapat dari company, tinggal saudara memasukkan uang ke dalam company itu. Mungkin sudah sekalian ada orang tertarik, sebab pada waktu dia memasukkan uangnya $1,000 ke dalam investasi itu, dan hanya di dalam 3 bulan kembali uangnya menjadi 8.000, dan saudara rasa wah, itu investasi yang luar biasa. Dan percayalah, hanya satu kali, lalu sesudah itu uang saudara tidak akan kembali lagi. Karena itu adalah skema Ponzi mungkin. Dan saudara pasti akan cepat bisa menangkap dan mencium. Itu adalah investasi abal-abal dan bohong-bohongan. Saudara sekalian, kalau di dalam dunia seperti itu, saudara dan saya bisa mengetahui itu sekolah yang abal-abal, saya harap dan saya mau kita juga boleh menjadi orang yang cerdas dan peka dan mengetahui bahwa pada waktu kita masuk ke dalam sekolah yang diberikan oleh Yesus Kristus, Yesus tidak menawarkan sekolah abal-abal. Dan jikalau kita mengajarkan pengajaran Yesus, masuk ke dalam sekolahnya, maka sekolah itu akan bikin you happy. Kristus akan bikin you menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih memiliki segala sesuatu dengan tanpa ada konsekuensi, tanpa ada responsibility, tanpa ada duty yang kita kerjakan dan tanpa ada pengorbanan daripada sekolah itu. Saya percaya saudara sekalian, saudara akan tahu itu bukan sekolah Yesus Kristus yang benar adanya. Mengapa begitu banyak orang tidak cepat untuk bisa menangkap? Pada waktu kita mendengarkan khotbah bahwa kalau kita boleh memberi uang, memang Yesus berkata bahwa pada waktu kita memberi, maka Allah akan memberikan lipat ganda. Tetapi kenapa begitu cepat? Bicara soal lipat ganda, 100 kali lipat, 200 kali lipat, hanya kemudian jatuh dan difokuskan kepada berapa uang dan materi yang diberikan. Kalau kita menjadikan seolah-olah memberikan persembahan dan uang sedemikian, maka Tuhan pasti akan memberikan lipat ganda kepada kita dengan tanpa ada tuntutan apapun kepada kita. Apakah kita tidak melihat bahwa kita menawarkan investasi rohani secara abal-abal melalui khotbah dan mimbar seperti itu? Betulkah demikian yang diajarkan oleh Alkitab? Saudara sekalian, lihatlah murid-murid Yesus yang dipanggil, yang dicatat di dalam Matius pasal 10. Ada film yang dibuat independen dan film itu sangat baik sekali, saudara, The Chosen. Itu seri yang dibuat dan saya rindu saudara boleh download aplikasinya. Itu adalah film yang dibuat dengan biaya dari orang-orang yang memberikan persembahan. Itu film yang melihat aspek dan sisi kehidupan Tuhan Yesus Kristus dari aspek manusiawinya, dan kita bisa melihat pergumulan yang ada. Dan dalam bagian itu bicara mengenai pada waktu Petrus yang memiliki mertua, Petrus yang mempunyai istri, Petrus yang mempunyai pekerjaan, saudara sekalian, dan orang-orang yang datang, Matius yang adalah
pemungut cukai, mari kita melihat orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka mempunyai kehidupan. Mungkin di antara mereka yang dipanggil ada yang sudah makmur, ada yang sudah sukses. Mungkin mereka yang dipanggil seperti Petrus yang memiliki pergumulan mertuanya yang sakit yang harus memelihara keluarganya. Dan sekarang mereka dipanggil ikut Tuhan Yesus Kristus. Dan bukankah Petrus sendiri berkata, Tuhan kami sudah menyerahkan, meninggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau. Saudara sekalian, pada waktu mereka dipanggil menjadi murid, mereka punya beban, mereka punya kesusahan dan kesulitan, dan belum tentu pada waktu mereka ikut Yesus dan menjadi muridnya, kesusahan dan kesulitan daripada hidup keluarga mereka akan menjadi hilang dan lenyap. Mereka akan menghadapi pergumulan yang sama, tapi mereka tetap ikut Yesus. Mereka berkumpul dan mereka dipersiapkan menjadi murid Yesus. Dan setelah mereka menghadapi, memiliki kesusahan dan kesulitan seperti itu, dan mereka berkumpul dan berharap bertemu dan menjadi murid Tuhan Yesus, mendengarkan khotbah dan persiapan pengutusan sekolah Yesus di Matius pasal yang ke-10. Apakah saudara tidak melihat itu merupakan khotbah yang begitu kuat, keras, dan tuntutan pekerjaan dan pelayanan yang luar biasa? Ada hamba Tuhan mengatakan, Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 itu adalah khotbah Yesus di bukit, khotbah undangan dari juru selamat kepada orang-orang untuk datang kepadanya. Matius pasal ke-10 adalah khotbah Kristus bagi murid-muridnya. Dan pengajaran ini lebih merupakan the suffering in the mission. Khotbah mengenai penderitaan dan kesusahan dan kesulitan menjadi murid Yesus. Tapi orang yang mempunyai kesusahan, kesulitan, kemudian menjadi murid Yesus, dan murid-murid ini tidak pergi dan tidak meninggalkan Yesus. Walaupun hari itu mereka mendengarkan khotbah Yesus bicara mengenai suffering di dalam pelayanan. Hari ini kita akan melihat Yesus mengutus murid-murid, Yesus mempersiapkan dan mengajar mereka apa artinya menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Dan saya rindu saudara sekalian, apa yang kita pelajari pada hari ini juga mempersiapkan hati kita menjadi murid Yesus Kristus. Kita bukan fansnya, kita bukan pengikutnya yang hanya like and dislike. Kita ikut dia berdasarkan feeling, apa yang kita gain dan dapat daripadanya. Jelas akan begitu besar yang kita dapat dari Kristus yang menyebabkan kita ikut dia melebihi apa yang menjadi kesusahan dan kesulitan di dalam hidup kita. Saudara sekalian, Victor Culligan menulis sebuah buku. Judul bukunya adalah 10 Things I Wish Jesus Never Said. 10 pernyataan yang saya harap Yesus tidak pernah ucapkan. Nah, Victor Culligan adalah seorang teolog dan dia seorang dosen, seorang profesor teologi dan menjadi misionari di Namibia, Afrika. Dan dia menuliskan buku ini dengan latar belakang karena melihat bagaimana prosperity theology, prosperity teaching masuk dan mewabah di negara-negara yang notabene miskin di Afrika. Tetapi gereja-gereja terpesona dengan pengajaran import dari Amerika yang namanya wealth and health theology yang menjadi prosperity theology. Dan dia tuliskan buku ini. Ini adalah 10 pernyataan yang saya harap Yesus tidak pernah ucapkan. Dan dari 10 kalimat itu yang Yesus ucapkan, ada beberapa kalimat-kalimat justru adalah kalimat-kalimat yang muncul di dalam Matius pasal yang ke-10 ini. Aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Barang siapa yang tidak mengikut, memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut aku, dia tidak layak menjadi muridku. Aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa perang. Keluarga-keluarga orang tua anak, karena engkau menjadi muridku, mereka akan membenci engkau.
jangan kau sangka aku datang membawa damai, tapi membawa pedang. Kalimat-kalimat itu yang besar dan berat, yang bicara mengenai apa artinya menjadi murid Tuhan Yesus, akan banyak muncul di dalam Matius pasal yang ke-10 ini. Victor Kurigen mengatakan seperti ini, dengan mewabahnya khotbah tentang kemakmuran, kita dibuat terbiasa dengan ide kenyamanan di dalam kekristenan. Gambaran Yesus yang diberikan adalah Yesus versi ringan, Jesus light. Enak, tetapi tidak banyak tuntutan. Yesus hanya tertarik untuk kesenangan Anda. Dia mau Anda itu nyaman secara keuangan, secara emosi dan secara mental, yang berbahagia dan stabil di dalam hidup saudara. Kesusahan, pencobaan dan kerasnya kehidupan yang terjadi dalam diri Anda itu pasti disebabkan karena Anda kurang iman percaya bahwa Yesus itu mau engkau bahagia. Orang lebih suka versi prosperity preaching seperti ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pada waktu Yesus mengutus murid-murid di dalam sekolah pemuritannya, beberapa kalimat-kalimat yang Yesus berikan adalah kalimat-kalimat yang begitu berat, begitu tough. Bukan Yesus ingin mempersulit kita menjadi muridnya. Bukan dengan susahnya sekolah di sekolah Tuhan Yesus, berarti saudara akan menjadi elit, menjadi hebat, dan menjadi semacam pasukan khusus yang lebih baik, lebih hebat daripada yang lain. Saya percaya sekolah Tuhan Yesus bukan seperti itu. Yesus bukan menjadikan sekolahnya makin susah dan berat, susah orang masuk, supaya pada waktu saudara masuk, saudara dianggap sebagai orang hebat, dan saudara menjadi eksklusif. Bukan itu maksud daripada sekolah Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, Yesus memberikan pengutusan, mengajar murid-murid dengan apa artinya menjadi muridnya. Yesus mau melalui sekolah itu, bukan membuat mereka menjadi lebih baik. Tujuan Kristus supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Tapi melalui satu proses, kita belajar makin mengenal siapa Tuhan di dalam realita hidup kita sehari-hari. Sentralitasnya bukan kamu menjadi lebih hebat, kamu berani, kamu tidak takut, kamu menjadi orang yang bisa meninggalkan segala sesuatu lalu ikut Yesus. Tidak. Yesus mau engkau melakukan, berespon, bersikap seperti itu karena engkau mengenal siapa Tuhan dalam hidup saudara. Kita tahu Tuhan kita itu baik. Kita tahu Tuhan kita itu memelihara. Kita tahu Tuhan kita itu penuh kasih. Kita tahu Tuhan kita itu adil dan suci adanya. Tetapi saudara sekalian, Yesus mau melalui sekolahnya, kita makin mengenal siapa Tuhan yang kita percaya seperti itu. Starting point-nya dari apa yang Tuhan sudah kerjakan. Apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu setelah engkau percaya Tuhan. Itu yang menjadi starting point dari pekerjaan dan pelayanan pada murid-murid. Maka Yesus berkata kepada murid-murid untuk pergi pelayanan. Pergi, beritakan Injil dengan cuma-cuma. Kerajaan Allah itu sudah dekat. Give free, without charge. Berikan itu dengan cuma-cuma. Why? Karena Allahmu telah memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia. You will learn what is grace mean? What is God blessing dalam hidup saudara? Kalau engkau ditangkap dan dibawa di tengah pengadilan agama dan dituduh dan dituntut, jangan gelisah hatimu. Karena percayalah, Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus akan memberikan kepadamu
jalan keluar bagaimana engkau bisa berkata-kata. Kita tahu Tuhan kita itu melepaskan kita, maka kita tidak takut untuk masuk ke dalam kesukaran-kesukaran hidup kita. Bukan kita mencari kesukaran, tapi karena kita tahu Allah kita melepaskan kita. Janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu makan dan minum. Pergilah, jangan bawa apa-apa. Jangan bawa dua helai baju. Jangan khawatir akan apa yang kamu makan. God will provide for that. Mereka pergi, mereka belajar mengenal Allah, Allah itu akan mencukupkan, dan mereka berespon dengan seperti itu. Janganlah kamu takut dengan orang yang sanggup hanya bisa membunuh tubuhmu, tapi tidak bisa mengambil nyawamu. Takutlah kepada Allah, respectlah kepada Dia yang sanggup membunuh tubuh dan membunuh jiwa orang di dalam api neraka yang menyala-menyala. God is just. Allah itu adil, Allah itu suci. Itulah sebabnya kita tidak takut akan hal itu. Sekolah pemuritan Yesus melalui pengutusan ini bukan membuat muridnya menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih jago dari orang lain. Lebih eksklusif. Tidak, kita semua sama lemahnya. But to make you di dalam dunia real kehidupan kita pelayanan, lebih mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dan percaya. Amin. Pengutusan Yesus membuat Dia mengajar murid-murid bukan sekedar satu filsafat yang enak, nikmat, pengajaran yang menyenangkan telinga, dan permainan kata-kata yang manis yang membuat kita menjadi wow, this a beautiful teaching. Tidak. Yesus mau kita belajar mengenal Tuhan di dalam hidup kita yang real dan nyata adanya. Saudara, mendidik dan membesarkan anak di rumah bukan to keep anak safe di rumah, tapi to prepare anak kita untuk tinggal di luar. Amin. Sekali lagi, banyak orang miara anak, didik anak, tapi keep di rumah. Begitu dia keluar, kita bilang, susah-susah kita sudah biayai segala sesuatu, betul tidak? Akhirnya juga keluar juga. Sudah keluar, terus lupa orang tua. Poinnya adalah, memang mereka harus keluar, dan mereka harus hidup di luar. Saudara sekalian, itulah pendidikan. Kita memiliki anak bukan untuk keep selama-lamanya, tapi to prepare them. Keluar dan tinggal di rumah. Tinggal keluar di rumah. Kalau saudara buka BBC mengenai nature, ada satu bagian yang sangat baik sekali saudara lihat di Netflix mengenai bagaimana anak burung Raja Wali dibesarkan oleh burung Raja Wali. Di dalam tulisan dari Musa, ada satu kalimat yang sangat menyentuh hati kita. Bagaimana Allah memelihara kita, itu bagaikan induk Raja Wali yang menggoyangkan sarangnya. Jadi masing-masing burung Raja Wali mungkin memiliki cara yang berbeda. Di daerah Timur Tengah yang dilihat oleh Musa, karena burung Raja Wali itu tinggal di atas bukit dan gunung yang tinggi, bagaimana supaya mengusir anaknya keluar dari rumahnya, sarangnya dikoyakkan, disobek supaya anaknya tidak tinggal di situ. Tidak berarti saudara sekalian supaya anak saudara keluar dari rumah kita bakar rumah, bukan itu maksud saya. Nah, di dalam Netflix itu bicara mengenai burung Raja Wali yang membesarkan anaknya di hutan. Setelah anak itu makin besar dipelihara dan saatnya harus cari makan sendiri, induk Raja Wali itu secara perlahan minggu ini kasih makan seminggu dua kali dia datang. Minggu depan burung Raja Wali itu datang cuma
seminggu satu kali. Pelan-pelan sampai kemudian papa mamanya gak datang lagi. Gak kasih makan lagi. Anak itu masih tetap aja di atas sarang tunggu sambil teriak-teriak. Setelah lewat beberapa minggu sudah mulai lapar, induk Raja Wali tidak datang-datang. Maka narator dari dokumenter Nature itu berkata, anak itu tahu, itulah saatnya dia harus cari makan sendiri. Saudara, murid-murid ikut Yesus, murid-murid dipersiapkan menjadi murid Yesus. Dan Matius 10 adalah khotbah persiapan Yesus. Apa artinya masuk ke dalam sekolah pemuridan dan bagaimana kita keluar menjadi murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengutus mereka ke dalam dunia real dan nyata. Keluar dan pergi. Pendidikan Tuhan bukanlah sekolah di sekolah Dufan, dunia fantasi. Dufan itu very thrill, tapi kalau saya diajak anak saya pergi ke Disney World, saya bilang ngapain itu orang bayar-bayar untuk teriak-teriak takut-takut gitu loh, ngerti gak maksud saya? Saya lebih baik duduk sana enjoy makan es krim lalu lihat orang screaming. Dan di tengah COVID seperti ini lucu banget ya, tetap buka tapi enggak boleh screaming. Itu enggak ada fun-nya sudah sekalian. Ya, kita juga buka di gereja terus kemudian kita minta jemaat kalau nyanyi, nyanyi dalam hati. Ya, supaya enggak keluar, begitu loh. Ya, ya. Oke. Nah, saudara, real tidak? Real, itu kan apa namanya, Dufan itu makin real kan, jatuh seolah-olah saudara akan jatuh ke bawah kan. Dunia fantasi itu penuh dengan thriller. Screaming, menakutkan, bahaya, saudara sekalian. Tapi fun. See? Why? Karena kita tahu, walaupun itu sampai jatuh berapa grafiti, bahkan sudah hampir tinggal berapa senti, bukan? Dari tanah. Fun. Karena saudara tahu, itu jatuh pasti tidak mematikan. It's a thriller. Saudara diminta just menikmati sensasinya saja. Tapi tidak real. Ya kan? Lain kalau saya naik pesawat, pesawatnya jatuh. Teriaknya juga sama. Sudah tidak fun, saudara. Betul toh? Because that's real. That's real. Saudara, bagaimana saudara tahu? Bagaimana kita mengalami Tuhan? Bagaimana kita makin, kita nyanyi, "No God, I want to know you better." Tuhan, aku mau mengenalmu lebih dalam. It's not, enggak boleh berhenti sampai di lagu, sampai di sermon kita, sampai di bagian baca firman Tuhan. Tuhan utus kita ke dalam dunia real. Tuhan mau kita mengenal dan makin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Hari ini beberapa bagian-bagian Matius pasal 10, justru saya mengajak saudara melihat bagaimana hati murid berespon. Bukan itu yang terpenting, tapi respon itu terjadi oleh karena mereka makin mengenal siapa Tuhan. Saudara, bagian khotbah Yesus di bukit ini kita harus pisahkan dulu satu hal, yaitu bahwa ada banyak bagian daripada bagian khotbah ini kita tidak boleh aplikasikan direct kepada kita. Karena ini adalah khotbah Yesus kepada pengutusan murid-murid Yesus pada waktu itu. Sehingga di situ Yesus katakan, pergilah kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel. Bukan kepada orang Samaria dan kepada
mereka. Lalu kemudian ada otoritas kerasulan yang Yesus berikan kepada mereka. Bangkitkan orang mati, ya, sembuhkan orang sakit, tahirkan mereka. That's the apostolic authority. Ya. Jabatan mereka, status mereka sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan menerima wahyu dan menjadi fondasi dari gereja dibangun. Ya, ada perbedaannya antara kita. Ya, khotbah itu disampaikan pada waktu, konteksnya pada waktu itu. Yang kita tidak boleh kemudian harafiah pakai, ya, walaupun sudah sekalian kita bisa melihat ada orang yang melalui bagian ini ambil aplikasinya, lalu dia dengan iman mendirikan sesuatu atau pergi pelayanan ke satu tempat dengan tidak bawa apa-apa dan tidak punya tabungan dan belajar bersandar kepada Tuhan. Tapi mari kita lihat yang paling penting dalam prinsipnya di sini adalah para wasiat katakan ini. Kenapa mereka kerjakan melakukan ini? Because you know that God is a God of grace. Pergilah. Kamu sudah ditebus oleh Kristus, sudah mengalami apa artinya kasih karunia. Saudara sekalian, kita yang tidak layak, kita yang penuh dengan kekurangan dan dosa, kita kemudian diterima oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Itulah kasih karunia. Mengenal Allah yang penuh kasih, bagaimana menjadikan engkau sebagai anak Tuhan dan orang Kristen yang juga belajar mengerti what is grace, kasih karunia di dalam pelayanan saudara. Kau sudah terima dengan cuma-cuma, maka pergilah, kabarkan Injil, beritakan kerajaan Allah sudah datang, dan berikan itu juga dengan cuma-cuma, dengan tidak ada bayarannya. Bagaimana murid-murid Yesus belajar what is grace? Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Ada beberapa poin yang saya ingin saudara belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara sekalian, murid-murid belajar melihat God's grace karena mereka melihat di dalam diri Yesus sendiri. Dia adalah pribadi anak Allah yang turun dari sorga, yang datang mencari manusia yang terhilang. Bagaimana sih kita bisa memahami gerakan Allah pergi mencari orang yang terhilang? Yesus memakai ilustrasi anak yang hilang, orang tua yang menunggu, lalu kemudian mengejar anak yang dari jauh setelah kembali, yang sudah merugikan bapaknya. Yesus memakai ilustrasi itu, gambaran itu. Memakai gambaran bagaimana seorang gembala pergi meninggalkan 99 domba yang ada, mencari satu domba yang pergi hilang dan tersesat. Yesus ingin menggambarkan apa artinya God's movement itu, grace. Tapi tidak ada gambaran yang lebih agung. Dia turun dari tahtanya yang mulia dan surga kepada kandang binatang yang hina. That's the movement of God's grace. Bukan itu saja. Murid-murid melihat Yesus pergi keliling ke segala kota dan desa mencari orang-orang marginal, domba-domba yang hilang dan tersesat, yang tidak digembalakan itu, yang sakit, yang terbuang. Yesus pulihkan, Yesus sembuhkan, Yesus selamatkan orang-orang seperti itu. Maka anak Allah itu turun inkarnasi menjadi manusia, menjadikan kita tahu apa sih artinya kita terima keselamatan itu dengan God's sacrifice seperti itu. Murid-murid belajar, murid-murid melihat dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua, saudara sekalian, murid-murid melihat God's grace dari hidup pelayanan Yesus Kristus seperti yang tadi saya katakan. Yang kedua, yang ketiga, saudara sekalian, murid-murid mengalami sendiri kasih karunia Allah secara pribadi. Masing-masing kita mempunyai story, kita masing-masing bertemu dengan Tuhan dengan berbeda. Tapi
apapun perbedaan daripada kisah kita bertemu dengan Tuhan, kita tahu kita diikat oleh satu kisah yang sama. Bahwa kita adalah orang yang terhilang, yang terbuang, yang terpuruk, yang berada di dalam hopelessness kita dan helplessness kita. Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Anugerah itu adalah anugerah yang cuma-cuma tiba kepada kita, yang tidak layak kita terima. Tapi kita tahu kita tidak akan pernah melihat itu sebagai barang yang murahan di dalam hidup kita. Murid-murid akan belajar apa artinya grace itu. Yaitu mereka belajar pergi dengan tidak bawa apa-apa. Dan mereka belajar juga tidak menerima apa-apa. Mereka belajar menerima grace dari orang lain. Itu sebab Yesus mengutus dengan cara seperti itu. Mereka belajar bagaimana grace Allah yang begitu mahal itu diabaikan dan disampakan oleh penolakan manusia kepada God's grace itu. Itu adalah satu perasaan yang kita tahu, oh Tuhan, this so beautiful, ini begitu mahal. Tapi mereka melihat orang-orang mengebaskan, menutup pintunya, dan tawaran daripada anugerah Allah yang disampaikan oleh mereka ditolak. Semua ini, saudara sekalian, membuat kita belajar sama-sama pada pagi hari ini. Jadi murid Tuhan, hal yang pertama. Setiap misi pelayanan yang kau kerjakan dan lakukan saat ini, jadikan itu sebagai satu pelayanan misi yang kita berikan based on aku mengenal Allahku penuh dengan kasih karunia. Tidak ada hal yang lebih besar yang bisa kita korbankan, yang kita katakan itu pengorbanan yang melampaui daripada anugerah Allah. Amin. Tidak ada juga kesusahan, pengabaian yang kita alami dalam hidup kita. Susah dan berat dan pahitnya melebihi daripada kasih karunia Allah yang sudah datang mengasihi dan menyelamatkan saudara. Saya rindu pada pagi hari ini kita dibawa kembali lagi oleh Tuhan. Makin mengenal, makin mengerti, makin mengetahui kasih karunia Allah di dalam hidup engkau dan saya. Kita akan terima perjamuan kudus bukan sebagai satu rutinitas yang kita lakukan, tapi satu fellowship yang makin dalam pada hari ini. Kita sama-sama katakan, Tuhan, inilah meja perjamuan yang senantiasa mengingatkan kepadaku. Aku terima dengan cuma-cuma kasih karunia Allah yang tidak layak aku terima. Aku melayani, aku memberikan, aku berkorban apapun Tuhan. Semua itu aku lakukan juga dengan cuma-cuma because I learn your grace di dalam hidup kita. Saudara yang saya cintai dan saya kasihi, semakin engkau tinggal masuk ke dalam sekolah Tuhan Yesus Kristus, saya percaya semakin graceful your heart di dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapakku yang baik, terima kasih kami boleh mengenal, kami boleh mengalami Tuhan sebagai Allah yang penuh dengan kasih. Kami ingin mengalami Engkau sebagai Tuhan yang mencukupkan. Kami ingin mengenal Engkau sebagai Allah yang memelihara. Kami ingin mengenal Engkau sebagai Tuhan yang melindungi. Kami ingin mengenal Engkau sebagai Tuhan yang adil,
suci dan benar adanya. Dan biarlah Tuhan semakin kami mengenal Engkau, semakin kami makin dibentuk dan serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, berkati kami, kami ingin menerima perjamuan Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, kami percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengorbankan tubuh-Nya dan darah-Nya dicurahkan, menjadi tebusan dan ganti bagi kami. Kami mau menyambut perjamuan hari ini Tuhan, dengan hati yang gentar dan syukur. Dan kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami bersyukur Tuhan, kami boleh disatukan oleh kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan menyanyi lagu Worthy is the Lamb. Kita akan mempersiapkan hati, kita boleh menerima perjamuan Tuhan. Tapi biarlah dengan lagu pujian ini, kita sekali lagi katakan Tuhan, terima kasih untuk salib-Mu, Your grace, Your amazing grace bagi saya. Saudara-saudara di rumah boleh membagikan cawan dan anggur. Sesudah itu kita boleh merefleksikan diri dan hubungan kita dengan Tuhan. Yang kita menyanyikan lagu, Worthy is the Lamb. Yesus anak domba Allah pada malam terakhir sebelum Dia diserahkan bersama dengan murid-murid-Nya dalam perjamuan yang terakhir, Dia memecahkan roti dan Dia berkata kepada murid-murid-Nya, inilah tubuh-Ku yang dipecah-pecahkan bagimu, ambil dan makanlah. Lakukan ini setiap kali engkau mengingat akan sengsara Tuhan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, Dia mengucap syukur dan berkata, cawan ini adalah darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi dosa-dosamu. Ambil, minumlah. Lakukan ini setiap kali engkau bertemu, bersekutu bersama-sama mengingat sengsara Tuhan. Saudara sekalian di rumah, di mana saja kita hari ini sama-sama, biar kita boleh menikmati roti dan anggur sebagai satu persekutuan. Kita telah ada di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, satu kali kelak Dia akan menjadikan segala sesuatu indah dan baru adanya. Saudara,
biarlah melalui perjamuan ini kita dikuatkan, diteguhkan lagi iman kita. Betapa besar kasih karunia Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan hidup engkau dan saya. Mari kita pegang roti ini sama-sama. Mari kita boleh terima roti ini sama-sama. Mari kita angkat cawan ini. Kita terima sama-sama dengan iman, kita bersyukur Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Mari kita minum sama-sama. Oh Tuhan, terima kasih. Buatlah kami menjadi lebih graceful dalam hidup kami, penuh dengan kasih setia dan rahmat. Dan oleh orang lain boleh melihat kasih Allah itu ada dalam hati dan hidup kami. Melalui pengorbanan, melalui pelayanan yang kami kerjakan, lakukan. Jangan biarkan Tuhan kami berpikir untung dan rugi dengan Engkau. Jangan pernah kami berpikir bahwa kami ingin melakukan sesuatu demi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari Engkau. Engkau sudah memberikan lebih daripada segala-galanya. Dan biar kami belajar. Setiap kali kami ikut Tuhan, di dalam setiap pergumulan, tantangan, kesusahan, kesulitan hidup kami, kami makin mengerti betapa besar kasih karunia Allah dalam hidup kami. Tuhan panggil kami menerima dengan cuma-cuma, memberi dengan cuma-cuma. Terima kasih Tuhan. In Jesus Christ's name we pray. Amin. Silakan duduk. Mari jemaat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita sama-sama. Kita akan menyanyikan doksologi dan kita akan terima berkat dari Tuhan doksologi. Saudara boleh bangkit sama-sama. Worthy is the Lamb. Sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan kasih karunia Allah yang berlimpah di dalam hidupmu. Biarlah setiap pengorbanan pemberian Kristus yang cuma-cuma itu menjadi harta yang berharga dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena berlipat ganda kasih karunia Allah dalam hidup engkau, penuh dengan rahmat, menjadikan hatimu penuh dengan kasih di dalam setiap hal yang engkau kerjakan dan lakukan. Pelayanan yang engkau berikan kepada Tuhan senantiasa digerakkan oleh kasih karunia yang melimpah itu. Pulanglah saudara sekalian, karena Allahmu itu kaya dengan segala rahmat yang tidak pernah menuntut kembali dari setiap yang Dia berikan. Karena dengan sukacita dan sukarela mengalirlah kasih karunia berkat Allah di dalam hidup engkau dari sekarang selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, jemaat sekalian. Ibadah kita selesai. Tuhan pimpin dan berkati kita semuanya.
Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur sudah dua minggu lebih kita beribadah dengan limited numbers, datang face to face dalam ibadah di gereja. Kita tetap masih online service di dalam pelayanan kita. Dan jikalau saudara minggu depan ingin rindu juga datang, saudara boleh mengisi daftar di dalam grup WhatsApp gereja kita untuk saudara boleh hadir. Kita akan terus secara perlahan coba memikirkan, memantau bagaimana kita boleh melihat di tengah situasi dan kondisi dari pandemi ini, kita boleh melihat Tuhan pimpin dan Tuhan bukakan cara dan kemungkinan-kemungkinan kita bisa berkumpul bersama-sama, dan juga pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan secara face to face. Saudara sekalian, mari kita bersabar, kita boleh tetap merindukan pertemuan bersama, namun sekaligus juga kita menjadi orang yang mawas diri, bukan karena kita takut, namun karena kita tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi di tengah-tengah ibadah gereja Tuhan, yang kita menjaga sebaik dan sebisa mungkin. Bersyukur kepada tim yang sudah bekerja dengan keras sehingga kita menjadikan ruang ibadah kita dan suasana gereja kita itu COVID safe dengan semua prosedur yang ada yang sudah kita siapkan sama-sama. Saudara sekalian, Tuhan pimpin dan berkati kita sama-sama. Selamat hari Minggu. God bless you.